Ini adalah video evakuasi Yusuf Adi Pamungkas, warga Desa Burangan, Kecamatan Manis Renggo, Klaten, yang terjatuh ke jurang Kali Woro saat berfoto di Kali Talang. Menurut warga sekitar, mereka terjatuh atau terpleset dua orang, namun yang satu tidak sampai bawah dan selamat. Namun naas, Yusuf Adi Pamungkas ini terjatuh sampai ke bawah dan meninggal dunia. Dan selain itu, saya tadi juga melakukan pantauan visual aktivitas Gunung Merapi. Sebenarnya hanya ada kegiatan di Kali Adem Lama ya, saat kerja bakti. Namun saya lihat di puncak Merapi, untuk kubah lava yang sisi tenggara, terlihat asap fumarolnya sangat pekat sekali, dan sepertinya ada guguran-guguran yang terjadi di sisi utara. Dan saya putuskan untuk menunggu guguran material kubah lava yang bisa saya visualkan. Dan benar saja, setelah beberapa menit saya melihat atau memantau visual Gunung Merapi, terjadi guguran yang cukup besar ya, guguran material kubah lava yang cukup besar, ambrol atau jatuh ke kubah lava sisi tenggara. Dan berikut videonya, monggo disimak bosku. Ini adalah pantauan visual tanggal 8 Juni 2021.